Bebekan. Saksikan. Satu kan pulang ke Aceh kok, tadi pagi. Para tersangkanya nih. Yang sudah saya ambil sih. Capek apanya capek? Barang bukti disimpan di dalam karung beras. Berapa karung total? 513 kalau nggak salah. 513. 315 karung yang sudah ketemu, yang sudah ini sudah ketemu. Ini tukangnya bongkar. Karung jagung yang sudah dibongkar diduga ada sabunya. Agen beras subur tani. Ini motor-motor kita bukan? Pak, ini identitas. Ayo kunci-kunci sama Leon nih. Bukan live Pak Ecep. Iya, Pak. Kamu videoan ya. Pertama kali ya, tapi enggak salah. Jar. Jar.
Videomu jalan terus. Videomu jalan terus. Truk mengangkut jagung bawa barang bukti sabu-sabu diamankan tugas Badan Narkotika Nasional lokasi di Tangerang. Kota Tangerang, Banten. Ini punya siapa? Punya si Dedi, Pemberantasan Ijen Pol Arman Depari langsung turun ke lokasi. Satu truk gudangnya, ini karung-karung jagungnya. Sore Pak Acep. Satu frame aja. Banner aja. Mas, satu frame banner, produk banner aja, Mas. Enggak usah pakai frame saya. Halo? Ada tandanya kali, Bang. Ada tandanya kali. Ada. Ini lokasi gudangnya. Yeah.
selamat ya. Iya. Bapak Arman Evari langsung membongkar satu karung. Prosesi saat ini sedang dilakukan pembongkaran barang cuci. Lokasi dilaksanakan di Cikokol, Tangerang. Yang kita lihat adalah ya, ini adalah para tersangka yang berhubungan dengan sindikat narkoba yang diungkap oleh BNN di Cikokol, Tangerang. Disertakan pula anjing pelacak untuk melacak seberapa banyak barang bukti yang kalau tampak secara visual dia berkarung-karung, tapi tentu saja pembuktiannya nanti adalah pembuktian saat dilakukan pembongkaran barang bukti. Apakah karung-karung ini mengandung ditemukan ada satu karung? Satu karung ya, Mas, yang baru ditemukan ya? Ya, mengenai anjing pelacaknya. Itu yang tadi dibongkar Pak Arman Depari ya, Deputi ya. Berantas, itu sudah ya. Ditemukan satu karung berisi ya, langsung dibongkar, ya? Langsung dibongkar, langsung dicek. Betul. Langsung dicek. Ini pengecekan. Jadi kalau kita lihat di lapangan, di gambar ini ada beberapa petugas yang barangkali pengungkapannya dilakukan melalui proses human intelligence ya. Ada yang menyamar sebagai tukang gojek, ada yang menyamar sebagai lain-lain setelah matang dan bisa dipastikan bahwa disembunyikan narkoba jenis tertentu dilakukan penggerebekan pada sore hari ini. Ini adalah tayangan langsung yang dilakukan oleh Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Kita sama-sama lihat, sama-sama saksikan bagaimana satu anjing pelacak sedang melihat atau melacak dengan ketajamannya di mana barang bukti yang barangkali bisa terendus yang memiliki karakter yang sama dalam hal narkoba atau pengungkapan kasus narkoba ini. Nah, teman-teman sekalian yang baru bergabung ataupun yang sudah bergabung, ini adalah kelanjutan dari penggerebekan sebelumnya yang juga dilakukan oleh Deputi Berantas BNN di lokasi di Tangerang. Jadi ini membuktikan betapa di era pandemi ini bukannya penyelundupan
semakin surut, tapi justru penyelundupan narkoba semakin marak, memanfaatkan, kalau istilah yang disampaikan oleh Pak Armada Pari, kelengahan aparat. Dan ini sekali lagi tidak berpindah tempat, tetap di situ aja. Cek. Anjing pelacak ini sedang terus berusaha mengendus ya, kerja keras dia. Mana karung-karung yang bisa, kalau bahasa kita adalah teridentifikasi. Ada kodenya ternyata, Pak. Ada kodenya. Ini adalah Dirjen Polisi Armada Pari, Deputi Pemberantasan BNN, kembali membuka karung yang diindikasikan dijadikan tempat persembunyian. Oh, ada kode KR. Oke. Jadi si penyelundup atau sindikat ini memberikan kode-kode tertentu untuk barang-barang yang memang di dalamnya ada terindikasi narkoba. Ini mas. Dan karung-karung yang ada kode KR diangkat untuk dicek. Terlihat ada barang ya? Ya, terlihat. Ada muatan barang dibungkus plastik warna hijau kalau tidak salah ya. Itu adalah dugaan kuatnya adalah narkoba jenis tertentu yang disembunyikan oleh sindikat. Sudah dipisahkan ada karung, yang ya? Ada kodenya. Sudah tiga karung ya, kita lihat. Nah, itu kemasan-kemasan narkotika jenis tertentu ya, kemasan-kemasan narkotika jenis tertentu yang dikemas dalam karung tersebut. Ini adalah karung keempat, kita saksikan sama-sama. Karung kelima yang memiliki kode. Jadi setiap karung yang diselundupkan narkoba itu ada kode KR. Kode KR ini di dalamnya diduga kuat ada narkotika jenis tertentu. Nah, itu salah satu contohnya sabu-sabu kemungkinan besar. Iya, Pak. Iya, Pak. Lokasinya di daerah Cikokol ya. Iya, Cikokol. Sudah 7 karung yang diberi kode khusus. Dalam posisi kode khusus itu ditumpuk dengan karung-karung lainnya yang ternyata kode ini sebagai ciri khusus di mana di dalamnya ada muatan narkoba jenis tertentu. Kodenya ini adalah KR, kita bisa sama-sama lihat secara jelas di karung itu bertuliskan KR warna merah. Kode inilah yang
ketika dibongkar ada muatan narkoba tertentu. Nah, ini adalah narkoba yang berhasil dibongkar, dikemas dalam kemasan bungkus tertentu, kemudian disamarkan bersama dengan tumpukan semacam gabah coklat ini yang dibungkus. Oh, jagung kering kelihatannya ya, jagung kering dibungkus sehingga bisa menyamarkan ya, menyamarkan tumpukan-tumpukan jagung kering ini. Nah, jadi kita belum mengetahui secara pasti seberapa banyak karung-karung yang dikemas. Kalau melihat tumpukan-tumpukan yang sudah dipisahkan, cukup banyak kelihatannya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karung yang sudah dipisahkan. Nah, sementara yang lainnya masih dipisahkan. Ini yang sudah diturunkan, Pak. Yang belum diturunkan juga masih ada di dalam truk. Itu sedang diturunkan. Ini sama juga ya, ada kode-kode tertentu ya yang diturunkan. Oh, ini masih kami cek, Pak. Karena masih di dalam. Oh. Ya, ini salah satu temuan besar ya yang kami lihat. Sekali lagi, ini temuan besar di tengah pandemi seperti sekarang ini. Dan TV One akan menyiarkan secara live sesaat lagi prosesi ini, prosesi penangkapan ini. Tim kami juga sudah merapat atau mendekat untuk menyiarkan secara langsung prosesinya. Ya, kembali kami ingin sampaikan sebuah informasi penting pada sore hari ini. Dilakukan penggerbekan narkoba jenis tertentu, kemungkinan besar adalah jenis sabu-sabu, yang dilakukan oleh Deputi Berantas Badan Narkotika Nasional di satu lokasi yang berada di Tangerang, tepatnya di Cikokol. Penggerbekan ini dilakukan setelah tim berantas BNN menghimpun sejumlah informasi dan menurunkan tim secara intensif, baik melalui pendekatan human intelligence maupun IT intelligence. Dan setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, lokasi ini adalah lokasi di mana dilakukannya penggerebekan.
dan cara menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu ini dilakukan melalui satu upaya kamuflase dengan cara memasukkan narkoba jenis kemungkinan besar sabu-sabu ke dalam karung-karung yang berisi muatan jagung kering. Salah satu upaya atau muslihat yang dilakukan adalah dengan memberi kode tulisan KR pada karung bagi narkoba yang diselundupkan atau dimasukkan ke dalam karung yang sudah tertata rapi di dalam truk yang sudah siap berangkat. Kami belum bisa memberikan penjelasan yang lebih lanjut apakah disaksikan ditemukan lagi satu karung berkode KR. Tambahannya ini ya. Tambahan. Oke, dan ini kembali Deputi Berantas membuka dan sudah dalam satu karung itu ada 3 bungkus ya dalam satu karung ini. Nah, kenapa kami belum memastikan apa isi karung itu, jenis narkoba jenis apa, karena memang Deputi Berantas BNN sendiri belum membuka ya, belum membuka. Ditemukan lagi, satu karung lagi. Satu karung lagi kembali ditemukan. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti dalam 10 karung saja, setiap karung berisi 3 dus paket yang sudah dikemas. Ada 30 dus paket yang sudah dikemas yang bisa diidentifikasi. Kemungkinan besar adalah narkoba jenis tertentu. Eh, mana? Bisa lihat saya enggak? Bang? Ya. Ini bang. Siap. Juara. Tambahan lagi satu karung. Kita lihat, tambah lagi satu karung. Ini. Nah. Kita sama-sama saksikan langsung Deputi Berantas Irjen Polisi Almendari memimpin langsung penggeledahan dan naik ke atas truk. Petugas di sekitar juga terus menghimbau agar masyarakat tidak terlalu dekat ya menyaksikan penggeledahan ini karena ini masih pada situasi secara protokol kesehatan mewajibkan social distancing. Thank you.
Ya, kembali memang rupanya anjing pelacaknya sangat diandalkan ya dalam mengendus barang bukti dalam penggeledahan ini. Ada beberapa anjing pelacak yang diterjunkan langsung. Ayo dong, yang bantu, ada masyarakat yang mau bantu. Udah capek. Ayo. Ini adalah prestasi kesekian kalinya BNN dalam mengungkap pemberantasan narkoba. Dan yang unik sekarang melibatkan begitu banyak masyarakat ya. Masyarakat sekitar ikut terlibat. Ini Bapak langsung mengecek tadi yang karung yang sudah dipisahkan, yang berkode KR. Udah dari lebih dari 10 karung kelihatannya ya. Ya. 15 kali 4. 15. 15. Sudah 15 karung. Tuh, 15 karung. Semuanya ada di situ. Kenapa dia tadi? Kenapa dia? Iya. Ditemukan lagi karung berkode KR disatukan atau ditumpuk dengan karung-karung lain sebelumnya yang jumlahnya lebih dari 10 karung. Setiap karungnya itu diisi 3-4 bungkus kemasan berwarna hijau. Kemasan-kemasan tersebut sebenarnya adalah kemasan-kemasan yang khas dalam setiap atau ada banyak kasus penyelundupan narkoba jenis sabu-sabu. Dan kemungkinan besar ini juga narkoba jenis sabu ya, kalau tidak salah. Kemasan-kemasannya sangat berkarakter, sangat khas ya, dikemas sangat rapi, pakai merek-merek kemasan tertentu, dan lalu dikamuflase, dimasukkan ke dalam banyak jenis modus operandi penyelundupan. Misalnya saja pernah masuk ke dalam karung-karung jerami, kemudian juga pernah diselundupkan dalam kemasan alat untuk kompresor ya, kompresor pernah diselundupkan juga di barang-barang furniture, pernah juga diselundupkan bahkan dalam badan manusia, tetapi jenisnya lain ketika dia diselundupkan ke dalam badan manusia. Nah ini kemungkinan besar narkotika jenis sabu-sabu dan akan ada waktu yang cukup panjang nanti ketika dilakukan penghitungan dan pengecekan jenis apa dan seperti apa kualitas barang haram ini dan serta akan dibawa atau tujuan kemana barang ini disalahgunakan atau diselundupkan. Belum juga diketahui asal dari mana narkotika ini
Yang pasti di Cikokol ini sudah siap diberangkatkan untuk disebarkan. Kita lihat bagaimana Irjen Polisi Alman Depari melakukan serangkaian operasi dari awal mempersiapkan ini sampai pada diketahui secara pasti lokasi dan jenis-jenis dugaan jenis narkotika apa saja yang akan diselundupkan. Nah, kembali ditemukan barang-barang dengan kode KR. Jadi kalau diprediksi ini jumlahnya akan sangat banyak sekali. Karena satu truk ini sudah sangat rapih masuk ke dalam kemasan dan dicampur antara yang bermuatan narkoba dengan yang tidak dalam jagung kering. Ini adalah gudang di mana tempat kemungkinan besar pengangkutan atau titik awal pengangkutan narkoba jenis sabu, kemungkinan besar ini titik awalnya atau gudang awalnya dari sini dan akan dibawa menuju ke luar Tangerang. Jika melihat kejadian sebelum-sebelumnya, maka daerah tujuan lewat jalur darat ini adalah kota-kota besar di Indonesia. Jakarta tentu saja merupakan salah satu kota tujuan. Akhir dari wartawan yang mau sebentar saya sampaikan juga. Nanti kita lanjutkan. Yang lain kopinya yang karena kekerasan yang tidak berkepentingan melarangkan wartawan. Bapak akan menghubung kap. Menantikan Irjen Pol Alman Depari akan memberikan keterangan pers kepada para wartawan yang sudah menunggu dari tadi atau sudah hadir. Dan intelijen dan orang-orang
Tersangka masih bisa senyum dan bercanda-canda. Sama ini wawancara apa? Izin arahkan Pak Arman ke dekat sini, Mas. Kita mau live. Oke, ya. Nah, izin arahkan ya ke atas mobil, boleh? Di atas. Ayo, Ebony-nya suruh masuk. Ah!
Ebony masuk dong. Mas, minta tolong Mas Ebony, reporter saya yang baju merah, suruh masuk Mas. Iya, iya. Nah, biar berdampingan sama Pak Arman. Nah, itu. Boleh suruh masuk Mas. Mbak, silakan Mbak. Masuk, ayo. Suruh merapat ke Pak Arman. Nah. Background-nya truk, Mas. Background-nya truk. Nah, oke, okay, sip. Bagus komposisinya. Seperti ini. Thank you, Mas. Sebentar, Pak. Kita begini, Pak. Ada yang pengendalinya, ada yang penjaga.
yang mengawal dan sekaligus membawa narkoba ini dengan truk yang sekarang ada. Di dalam karung itu terdapat narkoba. Bang, ada hand sanitizer nggak, Bang? Aku cari di mobil. Nah, di dalam karung yang berisi jarum kimia, kemudian diselipkan narkoba antara gagal sampai yang setiap karung. Nah, ini semua kita perkirakan oleh karena saya sampaikan tadi, ini lebih dari 200 kg atau 100 kg. Kita belum tahu pastinya, nanti akan kami buka satu satu, kemudian akan dihitung berapa kilogram. Ya. Ini untuk step. Ya, sudah berapa ya? Narkoba dan kemasannya itu warna hijau dengan aksara berapa ya? Atau mandarin. Mas diarahkan untuk yang sudah buka, buka karung Mas, buka karung yang sudah tertutup satu aja. Silakan silakan dilihat nih. Ayo ayo. Nah. Empat. Nanti kita akan timbang lagi. Oke, Pak. Ya, Pak. Sudah, cuman saya nggak bisa ngomongin kalau lagi live. Tapi dia udah. Udah saya kirim linknya, Bang. Masih terus dicari, warung berkode KR. Dan teman-teman sekalian, live ini juga sedang disiarkan langsung oleh TV One. Dan kita sama-sama simak, sama-sama saksikan di layar TV One saat ini sedang berlangsung siaran live-nya. Kita lihat. Ini adalah siaran langsung di TV One, di program Kabar Petang. Dan yang di atas adalah live dari IG Berantas BNN. Semuanya, hari ini semua. Ya, selesai ini kita akan selesai. Berapa emang? Delapan, sembilan, sepuluh karung, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas,
19, 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Ini tersangka sudah bercanda-canda. Malah sebenarnya santai-santai banget orangnya ya. Pokoknya no yang paling pocok tuh. Yang orang tuh. Tokohnya tuh. Ini adalah tersangka, tapi ini siaran live TV One. Kita sama-sama akan lihat bagaimana proses siaran. Perselenggaranya siaran langsung di TV One ini di ruang kontrol panel. Ini dari Cina ya? Iya. Bungkusannya bungkusannya Cina ya? Tulisan Cina. Apa ini? Guanyin. Guanyin Wang. Bintang 6. Peselup ya? Kemasan peselup ya betul.